Halo teman-teman, dengan Kak Chan di sini. Di video kali ini saya akan membagikan tutorial cara mengubah font HP Xiaomi Redmi Note 11 Pro 5G. Tapi sebelum kita ke tutorialnya, bagi teman-teman yang belum subscribe, silakan tekan tombol subscribe dan jangan lupa untuk menyalakan tombol lonceng agar mendapatkan pemberitahuan menarik lainnya dari channel ini. Nah teman-teman, untuk mengganti font HP Xiaomi Redmi Note 11 Pro 5G ada dua cara ya teman-teman, atau ada dua jalan. Di sini kita bisa melalui setelan atau bisa langsung masuk ke tema. Nah namun untuk lebih cepatnya kita langsung masuk ke menu tema seperti ini. Nah kemudian di menu tema ini di pilihan paling bawah ini ada icon logo seperti gambar T ini ya teman-teman. Silakan teman-teman ketuk. Nah di sini akan ditampilkan banyak pilihan font ya teman-teman. Kita tinggal pilih saja font mana yang ingin kita gunakan sebagai font HP kita. Misalnya di sini saya akan menggunakan Like Star. Nah kemudian di sini di bawah tampilan ini ya, perhatiin jauhnya ini ada tombol gratis dan logo download. Kita ketuk saja untuk menerapkannya ya teman-teman, seperti ini. Nah kita disuruh menunggu beberapa saat, tombolnya akan berubah terapkan. Kemudian kita ketuk terapkan. Nah berhasil diterapkan. Nah untuk mengeceknya kita langsung keluar saja ya teman-teman, seperti ini. Nah berhasil ya teman-teman, font di HP saya sudah berubah. Demikian yang bisa saya sampaikan, semoga bermanfaat. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.